Mau tahu cara bikin seblak coet Rafael? Nah, pakai hanya cobek ini ya, anti meruluk. Cik bagi atuh cenah resep seblak teh. Ayo. Tah, ayo prepare. Tah, ieu bahan-bahanna aya cikur. Cikur teh adalah kencur, terus ini adalah bawang bodas, bawang putih, bawang daun mah ini kita lagi pengen coba jigana ngeunah memakai bawang daunnya. Jeung ieu aya cengek. Aya rawit, rawit teh cenah leuwih pedas. Aya cengek mah kieu alus hejo kitu. Nah, disiksikan heula bawang bodasna kieu. Nah, cikurnya juga disiksikan meni gandeng. Nah, kitu. Sok loba ieu mah ya, udah gangguan. Tah cengekna oge tong hilap disiksikan oge nya meh merebes. Aku mah enggak suka cenah kerupuknya teh atah, mentah. Da lain kerupuk atah, I kerupukna atah tapi direbus heula di kulub tah kieu blubub. Nah mun geus kitu, si kerupukna ditiriskan meh teu bekah teuing. Cuman? Uyah diabuskeun kana coet teh meh teu ucang acung. Emang ucang acung ieu? Lain, ucang acung teh. Jadi ngarenos mah teu teh ka ditu ka dieu. Oh, emang heuh. Manfaatnya. Oh, magic. Tah, geus beres guys, geus jadi kieu nya. Jadi kieu tah. Tambahkan gula. Nah, anak micin, jangan lupa tambahin micin ya. Ini penyebab rasa. Penyedap. Ah. Oh, udah digalokin, cobain atau diletak, buru. Wah, kurang micin sih. Ah, lama pisan micin nak. Hilap bawang daunnya guys, tinggalin. Panaskan minyaknya untuk dibanjurkan karena coetnya. Ini minyaknya harus panas banget ya, sepanas mulut netizen guys. Oh, berbei. Galau. Kurupukna dicemplung-cemplung ke narapel terbalik. Mana ini mah tidak estetik jadinya tutorialnya guys. Yang penting rasa ya guys. Tuh. Nanti kita langsung coba ya guys. Guys tinggalin guys jadi. Ini mah semerbak harum mewangi ya. Terus kenyal-kenyal. Bener-bener melek. Wajib dicobian ya. Tong hilap. Beda nyawa abi. Kumaha rasana. Oke. Kuih.